beruang kok sama. Opset. Opset. Ini ya di ngadepnya tuh mboten dirajang-rajang. Hmm. Jadi TPS sebenarnya langsung. Apa sih, Pak? Diturun. Diturun. Nah, itu ya. Begini ya. Kita nasi potong. Ayo. Yuk. Pirang kilo iki. Eh. Oh. Penting tanaman. Rasanya kaya dawur siki wae. Sing ketono kegiatan kuwi kok. Seperti itu. Ditumpuk. Is kemas berarti ya. Iya, kemas. Kami pemerintah desa pada awalnya kan dari rasa prihatin kami masyarakat yang membuang sampah sembarangan, akhirnya kami kerjasama dengan BUMDES untuk mengambil sampah dari warga ditampung di TPS ini, kemudian kita pilah-pilah antara yang organik dan non-organik. Terus yang organik kita proses menjadi kompos. Terus yang untuk sayur dan sebagainya kita olah menjadi pupuk cair atau mol, yang daun-daunan kita dan pupuk yang dari pupuk kandang kita olah menjadi kompos. Kompos tersebut nantinya bisa digunakan untuk masyarakat sekitar, khususnya Ponowareng yang dalam hal ini bertanam sayur-sayuran, cabai dan sebagainya. Untuk pemberdayaan warganya ada berapa, Pak? Pemberdayaan warga sementara kita ada petugas di sampah itu ada 4 orang, tambah dari BUMDES-nya 1, 5 orang. Oke, untuk pendampingan pemasaran pupuk sendiri gimana? Sampai. Untuk saat ini sementara karena kita masih belum lama, masih perjalanan sekitar 2 bulan, jadi kita memenuhi permintaan dari masyarakat. Kalau sambutan masyarakat sendiri gimana dengan adanya pupuk organik ini? Sambutan masyarakat tentunya sangat senang. Terbukti kita kalau memproses pupuk itu langsung diambil masyarakat, langsung saat itu juga langsung habis. Kita saat ini masih kewalahan lah. Kalau dalam sebulan bisa menghasilkan pupuk berapa kuintal? Dalam sebulan kurang lebih kita ada 5 kuintal sampai 6 kuintal.
5 kuintal itu berapa sampah yang dikumpulkan? Kalau sampah kita kan dari masyarakat itu diambil tiap hari, jadi kita pilah-pilah, jadi kita tiap hari itu ada 2 kali pengangkutan di motor roda 3 itu kita taruh di sini, pilah-pilah yang bisa diproses, buku itulah yang jadi. Kira-kira berapa ton sampah? Seharinya mungkin dapat berapa? Kalau sehari itu ada kira-kira 1-2 kali pengangkutan itu kira-kira ya 1 kintal lah sehari. Pak, terakhir Pak, perbedaan pupuk organik dengan keunggulan Pak? Ya bedanya Pak, keunggulannya terutama mungkin kan masyarakat bisa merasakan, nanti gimana Pak? Ya khususnya untuk tanaman sayur itu kan dia tidak boleh terlalu banyak campuran kimia, jadi keunggulannya kita untuk tanaman organik ini kita bebas kimia, jadi akan lebih baik untuk tanahnya, untuk jangka panjangnya. Bisa membuat pupuk berapa atau hitungannya gimana? Kalau dalam sehari untuk sementara ini kita paling hanya beberapa bungkus saja, beberapa kilo saja kayak gitu. Soalnya kita masih terkendala waktu, Mas. Kita juga buat untuk kita butuh waktu khusus untuk membuat pupuk ini. Jadi biasanya kalau kita sih satu minggu sekali kayak gitu. Soalnya berapa kilo sehari, Mas? Itu bisa nyampe 1, 2, 3 ya sekitar 30-40 kilo. Nah, itu tahapan proses seperti apa sih? Untuk tahapan prosesnya, pertama kita ambil sampahnya dulu, kemudian sampah udah kita pilah-pilah nih. Setelah sampah kita pilah-pilah, kemudian kita cacah di mesin pencacah. Setelah itu kita campur dengan M4, kemudian dengan sedikit air, dengan mol. Dan kemudian juga kami menggunakan air cucian beras, kita campur rata, kita aduk. Kemudian kita juga ada yang kita campurkan dengan kotoran hewan, seperti kotoran ayam, kemudian juga ada yang kotoran kambing, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tutup, kita tunggu kira-kira satu minggu kita bongkar lagi, kita buka lagi, kemudian setelah kita bongkar, kita kasih mol lagi. Kira-kira untuk prosesnya itu paling bagus itu 2 minggu. 2 minggu sampai 1 bulan itu baru jadi. Kewalahan nggak memenuhi permintaan petani? Kalau untuk saat ini sih, ya sebenarnya kewalahan. Kita sudah ada beberapa permintaan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.